Mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Desember 2023. Menurut kabar yang tersebar, Lukas NMB meninggal sekitar pukul 10.45 WIB. Kabar duka tersebut beredar luas melalui jejaring media sosial seperti WhatsApp dan grup-grup media sosial lainnya. Termasuk yang diterima awak redaksi tribun-papua.com. Namun pihak keluarga Lukas NMB belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan. Namun sejumlah sumber yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa Lukas NMB menghembuskan napas terakhir di rumah sakit saat menjalani perawatan medis. Saat yang bersamaan, beredar imbauan dari Presiden Gereja Injili Indonesia atau GIDI PDT Dorman Wandikbo yang juga mengabarkan kalau mantan Gubernur Papua, Lukas NMB meninggal dunia di Jakarta. Ia mengimbau agar masyarakat Papua tidak buat keributan, merusak fasilitas umum ricuh di jalan. Ia berharap dalam momen Natal yang damai ini tidak terganggu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.